Game Ayah Susanti Killer. Oh my mom. Bahkan di sini thumbnailnya gambar banteng merah kocak teng 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 teng. Ayah Susanti menguasai Roblox. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unet akan coba memainkan game Ayah Susanti Killer. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Keren banget lah. Ya, udah asik-asik nyanyi, joget, malah encok gitu kan. Iya. Jadi di sini Pandu Gaming dan Ponet berada di dunia Ayah Susanti, guys. Dan di bawah sana ada killer-killer. Wow, 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 wow. Ada Ipin banteng merah, kocak. Kenapa harus ada banteng merah? Wah, ini banteng yang sangat berbahaya, guys, ya. Dan Ponet ngapain, Ponet? Apa, Ponet? Brrrr, skinny dop, dop, yes, yes, yes. Kemarin kan kita udah memainkan gamenya, Pak. Dan dia sekarang ada 5, guys, ya. Skinny dop dop, yes 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 yes. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk memainkan game Ayah Susanti, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya, dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Ponet, kita mulai permainannya Pak. Kita akan melihat Ayah. Wow, banteng merah, banteng merah mengejar. No, 2 banteng merah guys ya, menguasai Roblox coy. Mereka semua dikendalikan sama Susanti kayaknya Ponet ya. Ah, Ponet tadi Ponet encok, hati-hati makanya apa. No, itu ada Susanti lagi ya. Ponet encok lagi. Wow, apakah kalian melihatnya? Susanti berwajah seram. Dan dari tadi kita meninggoy-meninggoy mulu Ponet, kayaknya kita harus mencari tempat yang aman deh. Lewat sini Ponet. Dan di situ ada banteng merah, dan di situ ada Susanti. Menyeramkan. Ya, meninggoy lagi. Oh, bener banget Ponet, di sini ada senjatanya guys. Pada game akan ambil yang ini nih. Dan di sini ada coil juga, dan ada gravity coil, dan di atas ada senjata juga nih Ponet, ada pedang, dan harus bayar guys ya 59 Robux. Oke, sepertinya Pada game akan coba membelinya guys ya. Dan kenapa kagak bisa kocak? Ya ampun, scam rupanya Pak Unet, nyebelin banget. Oh, lihat sini Ponet, di sini ada Morph Sonic juga nih. Pada game akan mencoba menjadi Sonic the Hedgehog. Ini dia ya. Rambutnya ketinggalan gitu kan. Dan Pak Unet di sini menjadi Dr. Eggman. Jangan goyang Pak Unet. Kata Pak Unet, brrrr, skinny dop dop, yes yes. Langsung hancur badannya ya. Oke Pak Unet, oh di situ ada perosotan juga Pak Unet. Pak Unet untung aja belum lompat. Ayo Pak Unet, kita akan mencoba perosotannya. Dan di sana ada rumahnya si Upin Ipin guys. Pak Unet tunggu Pandu Gaming Pak. Wih. Asik banget ada perosotan. Iya Pak Unet jatuh no. Todalang, ada Todalang Pak Unet, tolong Pak. Ada Pocong Susanti juga kocak. Lari Pak. Ya Pak Unet meningkoy. Kita akan lari lari lari. Dan di sini ada lapangan kampung durian runtuh guys ya. Dan di situ ada Susanti mata dajul coy. Ada Opa juga. Opa memegang si Upin. Oh my mom. No 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 no, tidak. Pandu Gaming meninggoy. Oh iya bener banget Pak. Pandu Gaming tadi kan udah ambil senjata, tapi kenapa kagak dipakai gitu kan. Oke iya, malah jatuh Pandu Gaming. Dan di sini ada Upin Ipin yang adeganya kalau nggak salah mereka lagi main perang-perangan guys ya. Ya meninggoy. Dan di situ ada si banteng merah, kita akan coba buat tembak bisa nggak dia ya. Ya jangan didorong Pandu Gaming dong Pak, nyebelin banget tau banteng merah. Now banteng merah. Ya meninggoy lagi Pandu Gaming. Nyebelin banget di banteng merah Ipin guys ya. Dan sepertinya mereka itu nggak bisa di kill gitu Pak. Dan di situ ada rock
pakai cuy. Wow, keren banget. Oh my mom, di sini ada Susanti yang sangat mengerikan. Kita coba tembak panat. Oh, kalau panat bisa ditembak cuy. Ayo panat, kita perang aja ya Baudat. Ya, Baudat encok. Iya, ya ya panat, ampun panat. Panat gaming gak akan kill Baudat. Baudat akan kutuk pandu gaming jadi batu katanya guys. Oke, kita akan coba tembak Susanti yang ini. Meninggoy kau Susanti. Wow, tau dalang mulutnya kenapa kayak gitu, Pak? Mulutnya itu sangat besar banget cuy. Dan di sini ada sebuah mobil, pencet F untuk menjalankannya. Bisa gak nih? Wow, keluar api kocak. Tapi kenapa gak bisa jalan ya? Padahal Panda Gaming udah aktif kan nih. Oke, kalau gitu Panda Gaming akan mencoba mobil yang ini guys. Ya minggir Panat, hati-hati. Jangan sampai Panda Gaming tabrak nanti Paunat. Kita akan meluncur. Dan ini dia. Ya, kok hilang? Panat kayaknya spawn mobilnya deh. Jangan dulu dong kocak, bayangkan. Kalau kita spawn itu mobilnya akan hilang guys ya. Apa Panat-Panat pengen coba terlebih dahulu? Ya, ya Panat buruan Pak, gantian. Oke, kalau gitu Paunat meluncur. Malah jatuh. Awas Paunat ya, mobilnya malah hilang. Oh iya Panat Gaming lupa kenapa Panat Gaming spawn kocak. Malah hilang mobilnya Paunat. Dan Paunat tadi dimakan sama si banteng merah guys ya. Dan ini kenapa Panat Gaming gak bisa menggunakan mobilnya? Bayangkan. Kayaknya Panat Gaming kualat ya dengan Paunat tadi. Oke, kalau gitu Panat Gaming akan coba meluncur dari sini aja. Kenapa gak bisa lagi? Aneh banget gamenya. Wah, Paunat asik banget tuh meluncur. Tapi Panat Gaming gak bisa. Wah, apa yang terjadi? Loh, Panat Gaming ada di mana nih, Pak? Wow. Tiba-tiba tubuhnya Pandu Gaming error, Paunat. Paunat, apa yang terjadi, Pak? Tidak. Tubuhnya Pandu Gaming error, guys. Dan Panda Gaming penasaran banget dengan rumahnya si Upin Ipin ini guys. Kenapa banyak bentar. Ya meninggoy lagi kocak. Kenapa banyak killer yang mengerubuni rumahnya Upin dan Ipin guys ya. Mencurigakan ya Panda meninggoy itu. Oke, Panda Gaming akan coba masuk. Oh my mom. Wow, kalian lihat banyak sekali mayat di rumahnya Upin dan Ipin guys. Dan sepertinya yang membunuhnya adalah ayah Susanti guys ya. Sebagai tumbal coy, sangat menyeramkan. Ayah Susanti, ya ampun, cepet banget larinya kocak. Apa mana di atas rumah pohon ini ada karpet terbang? Di mana karpet terbang? Oh iya, mana di atas sana ya? Oh, pantesan aja di sini ada tangganya. Apa nah? Ini dia karpet terbangnya, guys. Kalian takkan bisa menangkapku kali ini. Di sini ada Todalang yang menangkap Ultraman. Ultraman ditangkap sama Todalang. Dan di sini kayak ada area morphnya gitu, Pak. Oke, kita akan mencoba morphnya. Apakah bisa, guys? Oke, apa yang terjadi? Paunat malah jatuh. Dan ini morphnya kayaknya nggak bisa. Wow, bentar dulu. Wow, ternyata ini morph Garden of Banban, guys. Wah, keren banget. Tapi ini Pandu Gaming kok nggak bisa gerak, kocak. Apa yang terjadi, Paunat? Tolong Pandu Gaming, Pak. Pandu Gaming ngebug kayaknya ya. Oke, kita akan reset karakter. Paunat di-kick dari gamenya. Kenapa lagi Paunat ngentutin killernya lagi kayaknya Paunat tadi ya. Paunat tadi nggak sengaja kentut saat banteng merahnya ngejar. Pantesan aja langsung di-kick dari gamenya. Coba di-refresh dulu, Pak. Dan ini kenapa nggak bisa reset karakter, kocak. Jangan-jangan karena Panda Gaming ditungguin sama si banteng merah, guys ya. Oke, kalau gitu kita coba morph yang kedua. Wow, yang ini bisa, guys. Keren. Ayo, Pak, buruan join, Pak. Oh my mom, ayah Susantinya sangat menyeramkan, guys. Dan dia kok nggak ngejar Pandu Gaming lagi? Oh my mom. Ternyata kalau kita menggunakan karakter Garden of Banban, mereka nggak akan sadar, coy. Mereka pikir Pandu Gaming adalah monster juga. Hai, banteng merah. Kita bisa bersahabat dengan banteng merah sekarang, ya. Dan di sini ada Todalang yang akan memakan Ultraman. Bayangkan. Di sini ada Upin Ipin tentara-tentaraan, ya. Oke. Di sana kenapa ada mobil lompat-lompat? Kocak, bayangkan apa yang terjadi, guys. Jangan-jangan ini mobil hantu lagi, guys. Tapi kayak mobilnya si Esan, nggak sih? Kita bisa mengendarainya, kan? Kayaknya bisa deh. Oke, ini dia guys, kita jalan menggunakan mobil si Esan. Dan di situ ada cucu Charles juga guys. Dan itu kalau nggak salah rumahnya si Meme deh, bener nggak sih? Dan di sini ada Susanti normal guys. Jangan-jangan Susanti normal ini yang mengendalikan semua monster yang ada di sini guys ya. Soalnya cuma dia doang kayaknya yang
normal yang lainnya. Di sini ada Susanti pocong gitu kan. Lihat aja tuh matanya sampai keluar. Wow, ini benar-benar sangat menyeramkan banget. Panat, Panat, apa buruan join? Apa Panat, Panat gak bisa masuk ke dalam gamenya? Panat dikick mulu. Lagian gitu kan, banteng merah dikentutin. Dan ini adalah rumah dari si Upin Ipin, guys. Wow, terjadi pembantaian, guys. Di sini ada dua noob dan di sini ada seseorang. Ini siapa? Ini kayak cewek gitu deh. Dan di sini ada tikus juga. Tikus yang udah meninggoy. Dan di sini ada morph-nya juga, guys ya. Morph animatronic open. Kita akan coba menggunakannya. Ini suara-suaranya. Kalau nggak salah, dia bisa pakai nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh, guys. Oke, Panikimi akan coba menggunakan mobil ini lagi untuk jumping di situ. Panikimi penasaran bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Oh, kita harus mundur dulu, kayaknya. Mundur. Atrek, bip, 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 bip. Dan kita melaju sekarang, guys. Nge. Agak kenceng, kocak. Wih. Dan sekarang kita akan langsung cepat-cepat menyamar, guys. Menjadi Stinger Fly. Ya, ya, ya. Malah jatuh. Dan sekarang kita akan mencoba menjadi burung Opila, guys. Terbang. Wow. Bisa terbang. Oh, enggak, guys, ya. Kirain bisa terbang gitu kan. Cuma lompatannya doang yang tinggi. Dan di situ cucu Charles kenapa nggak turun-turun? Oh, mungkin dia takut sama Ayah Susanti, guys. Cucu Charles ketakutan, kagak berani turun. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya si Meme. Dan apakah ini Meme? Meme, apa yang terjadi? Wow, ada pisau tertancap di kepalanya, guys. Meme, tidak. Apa yang terjadi kepadamu? Jangan-jangan Ayah Susanti yang kill Meme, guys. Dan di sini ada gudangnya. Wow, ada tengkorak. Apakah ini ayahnya si Meme? Dan ini siapa, kocak? Digantung. Tapi bagian bawah tubuhnya udah kagak ada asli. Serem banget. Oke, kita akan coba jalan-jalan dulu, guys. Ya, menyamar sih. Mungkin aja ada skin yang lainnya. Dan di sini ada Susanti Mata Dajul. Yang gak like video kali ini akan ditangkap sama Ayah Susanti Mata Dajul. Di sini ada roket kita. Oh, bisa naik, guys. Apakah kita bisa menerbangkan roket Upin Ipin Ayah Susanti? Kita coba aja. Oke, Panikimi udah duduk di sini. Kita pencet tombolnya. Apakah udah, guys? Wow, wow, wow. Ternyata roket Ayah Susanti bisa terbang, guys. Yee. Bye-bye kalian monster-monster Ayah Susanti. Kita akan pergi ke Mars. Asli keren banget, kocak. Apa yang terjadi? Kenapa lepas-lepas kayak gitu? Oh iya, kalau nggak salah itu melepaskan beban gitu, guys. Agar nggak terlalu berat. Nah, kita lihat aja kira-kira kita akan sampai di mana nih, guys. Terus terbang. Meninggalkan pulau Ayah Susanti. Yeah, malah meninggoy. Udah capek-capek nunggu sekitar 10 menit. Ternyata ujung-ujungnya kita meninggoy doang. Oke, kita akan coba mengendarai mobil yang ada di sini. Ini dia, guys. Ngeng. Yeah, meninggoy. Wih, Panikimi punya ide, guys. Kita akan mengendarai mobil terbang dengan cara menggunakan karpet terbang. Oke, hati-hati. Jangan sampai ditangkap sama Ayah Susantinya. Kalian takkan bisa menangkapku. Wih, asik banget. Kita naik mobil terbang, guys. Dan di sini ada permainan. Ini kayak trampolin gak sih? Boing, boing, boing. Upin-upinnya juga main trampolin. Asik nih. Boing. Oke, kayaknya kita harus kabur, guys. Jika tidak, kita akan meninggoy. Kabur. Dan berikutnya di sini ada Opila yang digabungin sama Orange Friends, guys ya. Jadinya kayak kadal gitu kan. Dia bisa main bola nggak ya? Ya, kagak bisa, guys. Dan Panat mana? Kok nggak join-join? Sepertinya Panat nggak bisa lagi join, guys. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Panat mainkan game Ayah Susanti. Dan kalian komen di bawah kira-kira killer mana yang paling menakutkan menurut kalian, guys. Komentar di bawah sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. Bye.